RTM berjaya membulut 10 daripada 28 kategori yang dipertandingkan dalam kemuncak Anugerah Suri Angkasa 2016. Ini bermakna RTM berjaya mendominasi kedua-dua hari penganugerahan itu dengan memenangi sebanyak 21 daripada keseluruhan 59 kategori yang dipertaruhkan. Bagi kategori radio, IFM berjaya menggondol 3 anugerah iaitu skrip drama radio terbaik, drama radio terbaik dan DJ radio lelaki terbaik. Terima kasih kepada semua supporters lah, of course, mereka yang suka program kita sebab memang kita buat program dengan berusaha sungguh-sungguh. Manakala Radio Klasik berjaya membawa pulang 2 anugerah iaitu rancangan hiburan radio terbaik dan pelakon wanita drama radio terbaik. Bagi kategori berita TV pula, RTM berjaya memenangi buletin TV terbaik melalui penerbitannya Rimi Abdul Rahman. Sebenarnya tak disangka-sangka menang, tapi alhamdulillah kerana menang anugerah ini. Mungkin ini pertama kali saya menang anugerah seperti ini. Dah berkecimpung dalam bidang penyiaran selama 20 tahun. So this is a blessing. Penyampai TV terbaik pula dimenangi oleh wartawan RTM Syahril Sarapudin dan ini merupakan anugerah kedua beliau dalam ASA 2016 kali ini. Saya kira membanggakanlah untuk saya. Dalam masa 2 hari saya dapat 3 anugerah, 2 anugerah Seri Angkasa dan juga 1 anugerah MPI dan saya kira ini adalah pengiktirafan untuk semualah sebab kita tahu di RTM pun ramai rujukan-rujukan saya dan pengiktirafan ini saya kira bukan untuk diri saya tetapi pengiktirafan kepada semua penonton yang menyaksikan kami di RTM. Jadi terus dia untuk bersama kami kerana RTM masih lagi relevan dan ini buktinya dan insyaAllah kita akan cuba bawakan yang terbaik untuk semua para penonton. Anugerah Tokoh Seri Angkasa 2016 diberikan kepada Datuk Rahim Razali di atas pelbagai khidmat yang dicurahkan kepada RTM sejak lebih 4 dekad yang lalu. Dan juga satu galakan bagi saya untuk meneruskan perjuangan saya dalam bidang seni ini. Walaupun saya sudah berusia jauh, dah lanjut, dah 70 lebih. Namun dengan galakan-galakan seperti ini, dengan apa itu terus menerima pengiktirafan dan anugerah dan sebagainya dari segala pihak, maka ini merupakan menguatkan lagi semangat saya dan tidak terasa akan keusiaan saya ini, ketuaan saya ini. Langsung saya tak rasa, langsung saya tak pernah fikir, walhal dah 77. Anugerah istimewa itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak diiringi Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim. Selain itu, RTM melalui program Istiadat Kemahkotaan Sultan Johor berjaya memenangi liputan khas siaran langsung TV terbaik dan program Eksplorasi Merapuh Episod 3 berjaya memenangi majalah TV terbaik. Anugerah kali ini merupakan pengiktirafan kepada para pengamal media dari semua stesen penyiaran antaranya Esro, Media Prima, TV Al-Hijrah dan Bernama.